Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru Fikom Unisba di Lab Radio Fikom Unisba. Di Lab Radio, adik-adik akan belajar praktek periklanan dan produksi media kreatif radio. Saat praktikum nanti, adik-adik akan ditemani oleh laboran Kang Fadli dan 10 aslab lainnya yang akan juga membersamai adik-adik mahasiswa praktek di Lab Radio Fikom Unisba. Agar mengenal lebih dekat lagi mengenai Lab Radio Fikom Unisba, adik-adik mahasiswa dapat menyaksikannya melalui teaser Lab Radio Fikom Unisba. Silakan. Lab Radio dikepalai oleh Ibu Anne Mariani. Beliau adalah dosen Fikom Unisba bidang kajian manajemen komunikasi. Jika tadi di lab sebelumnya kamu sudah berkenalan dengan mata kuliah di lab Fikom lain, di lab radio, kamu akan bertemu dengan mata kuliah periklanan di semester 5 dan produksi media kreatif radio di semester 6. Gambar yang kamu lihat sekarang adalah ruangan on air. Ruangan ini beroperasi 24 jam non-stop streaming. Kamu bisa dengerin 24 Station melalui smartphone berbasis iOS dan Android dengan cara mendownload aplikasi 24 Station. Cara downloadnya, kamu bisa lihat di bio Instagram @the24station. Ruangan berikutnya adalah ruangan produksi. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat memproduksi berbagai macam hal, mulai dari jingle, smash, iklan, adlib untuk keperluan media partner, dan kegiatan rekaman editing sound lainnya. Kekinian, Lab Radio juga mempunyai spot podcast untuk kru 24 Station memproduksi podcast, di mana spot ini juga bisa kamu pinjam melalui prosedur tertentu. Yang terakhir adalah ruang administrasi. Bagi kami, this is the most comfortable spot in this lab. Ruangan ini dikonsentrasikan sebagai ruang pelayanan mahasiswa dan tempat menyelesaikan kegiatan administrasi lainnya. Nah, itu tadi sekilas tentang Lab Radio. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.